Kucing dikasih umpan kok kagak dimakan gitu dikasih ikan kagak nah. dimakan gitu kan ya. Tapi lain cerita kalau misalnya gue nemuin satu laki-laki misal ya hmm. sudah beristri, hmm. tapi di rumahnya tuh gak pernah ngerasain seenak sekian lama gue kagak ngobrol sama cewek-cewek seksi sedikit masalah sebenarnya gue tuh kadang-kadang dilema ketika gue ketemu model seksi di satu sisi gue suka di sisi lain selalu berurusan dengan dolar kuning <tuh> tapi mudah-mudahan ini dialog kita aman halo sayang apa kabar hai kabar baik di sini ada Nanda Julila hai semuanya masih inget kan aku Ananda Julia siapa sih yang pernah lupa gila yang pasti kalau fotografer di Jakarta mustahil nggak kenal anda-anda. Lu pakai Julila apa Julia sih? Sejak dari udah pakai Julila. Julia Lamira. Oh, Julia Lamira. Pake, uh, kemana aja selama melanglang buana sejak kompetisi Miss Popular itu terus kesibukannya apa aja? Uh, setelah final ya, hmm. setelah final kesibukan aku foto uh, shoot. Pasti. Pasti itu kan, foto hmm. shoot. Mulai masih dalam kota dulu. Oh, ya. Yeah. Apa Jakarta, Jakarta Bandung mm, dulu deh mm, gitu kan. Mm, Terus ke Surabaya. Mm, barulah Singapura. Alhamdulillah sudah menginjak luar negeri yang uh, berani awalnya gitu. Mm, Takut <tuk> hilang gue. <tuk> jadi jadi tadi ceritanya kita dalam konteksnya abis week-week wow. makanya kita masih dalam hotel. Dapat <tuk> 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 berapa ronde tadi? <tuk> <tuk> cepet barewe <laughs> kemarin ke Surabaya tuh ngapain aja tuh lama kan ke Surabaya lama hampir 10 hari dua mingguan lah dua mingguan sepuluh hari untung nggak ya, 10 sepuluh bulan sepuluh bulan tuh pulang bawa ponakan banyak kali ya di Surabaya ngapain foto foto sepuluh hari foto sepuluh hari gila itu berapa giga itu file sepuluh hari fotonya hanya oh. untuk Uh, one person atau one person. dari foto? One person. One Jadi person. memang si fotografer itu sudah mengikuti Ananda Julia dari hmm. Ananda Julia terjun model ya hmm. dari awal hmm. sampai hmm. sekarang pun dia masih mengikuti sampai akhirnya kemarin ada kesempatan hmm. manggil aku hmm. itu sepuluh 10, 10 hari awalnya itu di apa aku sudah bayang pertama ya hmm. yang pertama itu cuman tiga sesi doang. Sesi. atau mungkin istilah kita cuma mungkin 3 hari lah. Kali. cuma tiga hari lah cuma tiga cuma tiga hari tiga hari loh itu sekitar Mei pertengahan hmm. Mei lebaran hmm. akhir Mei hmm. itu ke Surabaya lagi hmm. cuman 5 sesi doang huh? di bulan Juni baru paling lama sepuluh hari berarti tiga kali ketemu hari. Tiga lu jujur kali. aja karena ini tiga kali dan modelnya lu lu juga lu main hati gak sih sama dia uh, Enggak Yakin <laughs> saya karena gue, gue juga cowok. Kalau gue udah sampai tiga kali. Karena aku berusaha profesional, pekerjaan-pekerjaan hmm. hmm. mungkin normal ya uh, hati sih pasti ada ya mengagumi gitu, mengagumi hmm. secara halus gitu. Tapi kan? notabene memang baik. Baik banget. Baik banget. Baik kan. banget. Dan, um, termasuk laki-laki berkualitas. Dalam apa ini. Ya dalam segala hal dok, kalau laki-laki berkualitas tuh kan mungkin finansial mapan, terus Kerulunya hmm. uh, juga royal. Kalau finansial sih aku Gak tau lah ya, gitu hmm. itu urusan dia gitu kan. Hmm. Cuman hmm. saat aku uh, kerja sama dia gitu, hmm. itu fee itu gak pernah molor gitu oh, kan. Jadi iya. itu paling penting. Paling penting ya, hmm. meskipun belum selesai nih dalam misalnya tiga atau empat sesi hmm. di awal tuh sudah dilunasi gitu. hmm. Nah, sepanjang Lu jadi model ini yang notabene, tanda petik ya, karena uh, ananda Julia ini nggak bisa dipungkiri di uh, fit-fit sosial medianya, terutama Instagram lah ya. Iya, okay. uh, gue juga ngerokok. <laughs> Itu kan nggak lepas dari kata seksi, dan bukan ananda Julia kalau nggak seksi justru. Hmm. Di antara foto-foto seksi yang notabene privat ya, kalau kita ngomongin event tuh ya. Secara umum, gambarnya orang udah tau lah, mungkin uh, gak mungkin lah orang main hati. Yang privat-privat gitu, ada gak beberapa fotografer yang main hati sama lu? Uh, ada sih, tapi dia jaga gengsi ya. Jaga gengsi. Pertama, yang kedua, dia gak mau merusak nama fotografer. Lu lebih suka sama cowok yang jaga gengsi, atau lu suka di... Jangan dianggurin, <laughs> jangan dianggurin <laughs> ya, ya Yang to the point lah, intinya. Lu to suka, the point, suka, ya. suka, gitu. Ya, betul, ya daripada berta tala pusing kode-kodean eh lama deh lu jujur aja gua kenal lu kan udah lama deh dan gua nggak tahu kalau lu tuh sebenarnya benar-benar single entah udah punya suami atau pernah punya suami atau menjalani hubungan uh, complicated susah ya dijelasinnya <laughs> justru kalau jawabannya susah itu biasanya menarik jadi aku tuh salah satu wanita yang susah buat sayang sama laki-laki. Untung bukan gue korbannya. Kalau gue yang suka lu kan <laughs> susah untuk ngedapetin. Susah banget sayang sama laki-laki. Hmm. Alasan? Alasannya karena ketika dia melakukan yang belum pernah gue dapetin gitu, misalnya hmm. kayak uh, apa? Dia royal banget apa gitu. Hmm. Tapi gue gak peduli gitu. Susah banget. Hmm. Padahal kan di luar sana cewek-cewek lebih suka yang royal hmm. gitu kan. Hmm. Tapi satu kelemahan gue. Hmm. Kalau ada laki-laki yang care. Hmm. Yang satu hal kecil yang bisa gue lakuin, Hah? malah gue suka yang begitu. Meskipun dia nggak berduit pun. Ya, berarti benar-benar pure -benar itu namanya hati ya? Betul. Namanya hati ya? Art Artinya materi itu bukan faktor utama bikin lu tertarik ke cowok bukan. tersebut ya? Bukan. Yang penting satu, uh, bagi gue ya, hmm? yang penting satu, ketika gue kerja, hmm? gak usah ganggu. Jangan diganggu. Satu. Kedua, nah. lu gak, gak usah hidup enggak usah ngusik hidup gue hmm. gitu kan lu sebatas pacaran gitu kan hmm. ya udah lu pacaran perhatiin gue kasih sayang Betul. gue gitu kan kalau lu sayang sama gue kasih gue duit karena uh -huh. di sini nggak ada cewek matre matre hmm. itu realistis wanita itu butuh duit hmm. gitu. tapi gini kadang-kadang ada orang yang Eh, menomor dua juga, walaupun nggak banyak ya, hmm. menomor dua masalah materi juga karena gini. Kadang-kadang lo mungkin susah karena jujur, nggak apa-apa, tapi yang penting lo tetap jangan khianati kan Ada kan, ada, hmm. ada istilah kayak gitu, dan biasanya wanita juga kadang-kadang dibikin nyaman dengan hal tersebut, misalnya yeah. perhatiannya cukup, Betul. Uh, terus dia memang kenyataannya di luar tidak pernah selingkuh, dan ini notabene, uh, mungkin ya tanda petik, kayaknya gua yang hmm. udah punya istri aja kadang ngalami kayak gitu, penting kan. Jadi kadang-kadang ada, -ada, ada se apa cewek yang pengennya itu memang diperhatiin. Ya. Gua nggak pengen memiliki lu kok. Yang penting lu perhatiin gua, ya. udah cukup lebih cukup Betul. dari itu. Artinya, jangankan materi. Artinya dia itu diperhatikan aja udah senang. Nah, lu dari sekian kategori cewek itu lu lebih kategori yang mana? Diperhatiin aja. Diperhatiin materi? Diperhatiin, tapi mengerti soal materi. Oh, Oke. Okay. Masalah seks masalah belakang, belakang, gampang. Hmm yang penting ada hati Iya, <laughs> ya karena gini ada memang orang yang menomor satukan seks. kita juga nggak menutup kemungkinan yeah. karena kan sifat wanita juga beda-beda yeah, ada betul. tuntutan seksnya ada yang tinggi ada pun yang bisa kata seks mah namanya hiburan masuk yeah. masuk artinya kalau kita lagi benar-benar moodnya bagus kita baru melakukan itu nggak harus wajib setiap malam tiga kali setiap nah. malam dua kali oh, enggak, enggak, enggak. tapi lain cerita kalau misalnya gue nemuin satu laki-laki misal ya hmm. nemuin satu laki-laki yang sudah beristri hmm. tapi di rumahnya tuh gak pernah ngerasain Seenak mungkin gitu sama bini yang gak pernah jadi e, ketika dikasih sama cewek itu hmm. dia cewek itu kaya, kan oh, iya. Iya. lu <laughs> iya iya kan jadi ketika dikasih dikasih ketika gitu, lu kasih ketika nah, lu kasih bahasanya ketika gue kasih sampai kayak begitu. Dan itu nyata, ada. Nyata. Seandainya ada yang merhatiin lo nih, mm. dia baik seperti apa yang lo pinta, apa mm. yang lo mau. Tapi ternyata dia sudah punya istri atau ya mungkin punya, kalau punya pacar nggak apa-apa lah karena pacar itu kan top belum jodoh. Nah biasanya kan yang jadi masalah itu ketika uh, si cowok itu punya istri. Nah pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Pernah dan sedang berlakukah? Ya, ting 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 <yuk> ting 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 ting. Um, gimana Pertanyaan ya? Kok jadi kayak to the point. Enggak apa-apa kalau Gue suka to the point. Laki-laki hmm. beristri kan intinya. Hmm. Kenal ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai seru. Ada. Seru. Seru. Dan eh uh, gimana ya? Itu awal mulanya gue ngira itu laki-laki bukan laki-laki loh. -laki. Awalnya dia perempuan. Yakin? Yakin. Kok lu bisa mandang kayak gitu? Karena laki-laki mana sih? Gitu kan ha. ibaratnya kalau ngelihat perempuan di kamar, hmm. Hmm. lu nggak disenggol. Ada. Ada yang begitu? Ya ha. itu yang gue ceritain sekarang. Gue deketin dia, ya, jauh. Sampai sampai hmm. gue deketin keringet dingin lah kan gue tanda tanya besar ini beneran laki apa bukan gitu loh mungkin dari situ terus lu rasa gue korek gue korek gue nyari tahu ini beneran laki apa bukan akhirnya gue penasaran gitu kan hmm. tapi memang ada feel hmm. kayak eh, apa dia baik deh gitu kan hmm. dia cakep oke okay lah gitu ya baik hmm. deh akhirnya terjadilah kan sebentar 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 bukan enggak kan bukan <laughs> <laughs> karena lu bilang gue pikir bukan laki laki <laughs> masa lu kan jadi kok gue langsung Otak bikin -mikir kesalahan? Bukan ya? Beneran ada ya? bener ada. Dan gue alamin itu. Alamin itu? Alamin itu. Tapi gue ada rasa suka ya. Suka, hmm. tapi belum berbentuk jadi sayang gitu kan. Hmm. Semakin hari, semakin dia care sama gue, hmm. dia bener-bener prioritaskan gue lah. Hmm. Jadi gue ngerasa kayak, ih eh, gue sayang deh gitu kan. Dan uh, apa akhirnya gue korek terus kan, hmm. ya ini kok dia kagak mau gitu, gue deketin gitu kan. Hmm. Kucing dikasih umpan kok kagak dimakan gitu dikasih ikan kagak nah. dimakan gitu kan ya, gue deketin terus sampai gue bilang kita kan udah pacaran, kok tidur aja mesti pakai bantal sih dihalangin. Gitu. Dihalangin guling Enggak, nggak apa-apa katanya gitu kan, nah, uh. ya udah. Lu an di aneh nih, lu dicuekin tapi bikin lu sayang ya. Artinya tapi sebenarnya, kan, sebenarnya kan dia dia berdiri. Uh -uh tapi dia gengsi dia malu-malu oh. karena dia bilang nah ini first time aku ketemu perempuan yang aku pun suka tapi aku nggak hmm. bisa menyatakan itu nah betul. tapi lu tahu apa sebabnya atau mungkin dia punya istri atau apa uh, punya istri tapi dia belum sekali-kali ngerasain selingkuh gitu dan oh. sekarang mungkin dua. itu nah. yang dia bikin hal uh, dia hmm. mungkin nggak mau sentuh lu tadi karena memang dia sifatnya belum nggak pernah selingkuh mungkin hmm. terus kayak uh, apa dia ngerasain Hmm. Gitu kan, ya? Ya, gue sih suka masuk, ya. Gitu ya. kan, pacaran lah. Gitu kan, hmm. Sampai dia kayak, ah, gitu. ya, uh gitu wah wow. Ya, bener gini, kadang-kadang uh, kan. Karena kadang kalau kita ngomong masalah perasaan, itu nggak bisa kayak gue aja bisa ketemu lu kan nggak punya debar nggak iya. ada nggak ada getaran apa apa nggak punya sentuhan apa apa karena iya. memang kita ngerasa memang lu udah kayak anak gue juga lu juga udah nganggap gue mungkin uh, orang yang uh, lu patut hormati lah boleh bilang kayak gitu tapi satu apa yang selalu gue anehin ya dari hmm. sikapnya dia hmm. gue cuma bukain air minum doang perhatian hmm. dia ngerasa kayak aku belum pernah kayak gini oh dan gue selalu tanya Mana istri lu lu, tapi ah ya udahlah. Yang penting lu sama gue udah. Yang penting lu gak jadi masalah sama gue gitu hmm, kan. Ya hmm. Udah lanjutin. Tapi karena gue nggak itu ya apa kayak aduh nggak biasa punya laki ya nggak biasa nggak hmm. biasa punya pacar terbiasa kerja gitu ya. Hmm, hmm. Biasa nyari duit sendiri apa apa sendiri ya udah gue lepas. Lu lepas Padahal dia duitnya hmm. kencang gitu kan. Tapi pacaran tuh bukan dari soal duit ya, bukan dari soal materi. Hmm. Ibarat dia kenal sama gue, di waktu yang sama gue hmm. lagi butuh kasih sayang, dia lagi butuh kasih sayang juga mm -hmm. gitu kan. Tapi gue gak mikirin dia ada duit ketongket terserah. lah bukannya lu tadi bilang gara-gara dia care atau dan sebagainya tadi, jadinya yang lu tiba-tiba ngerasa sayang sama dia. Iya. Kenapa lu bilang lepas? Karena ada, karena pihak ketiga tadi. Mm, enggak. Karena gue uh, kalau udah sayang sama laki-laki tuh fokus. Hmm, fokus. Tapi karena gue masih kerja ya, maksudnya masih bener-bener fokus kerja, hmm. Hmm. kerjaan gue jadi berantakan gitu loh. Tapi kan lu bilang tadi kan, kalau orang yang terima lo, satu syaratnya utama adalah tetap kita pacaran gak enak. mengganggu. Oh, karena gue yang gak enak. Gitu. Lo sendiri. Gue sendiri, makanya daripada gue. karena enak. dia melarang-larang ya, lu Bukan, Karena gue sendiri. Hmm. Karena gue yang ngerasa kayak, aduh gue udah punya pacar, masa sih? gue harus masih kerja hmm. gitu kan kerja nggak apa-apa lah gitu kan tapi gue harus bagi waktu ah ribet 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 udahlah nggak hmm. usah gitu daripada pacaran gak jelas gitu ya mendingan ah gak usah lah gitu. lalu yang gak cari kejelasan kan lah, Bukan... Ma gak mau buru-buru merit oh gue pikir memang karena gue takut salah ngomong kalau misalnya gue bilang minta kejelasan nanti dia hmm. pikirnya kejelasan untuk dalam pernikahan gitu hmm. gak mau hmm. gitu nah kata-kata care yang lu maksud tadi, yang bikin lu ngerasa tiba-tiba bisa menciptakan rasa sayang mm. care yang lu maksud tuh batas mana sih, yang seperti apa care yang ya care kan bisa bentuk yeah. uang bisa okay. berbentuk hanya perhatian, ya kamu udah makan loh karena gue gua anak manja ya hmm. anak manja banget, tapi hmm. berusaha mandiri lah ya hmm. dan gue selalu lupa makan hmm. Hmm. bukan soal ngingetin yeah. doang ya ngingetin tapi ada bukti gitu loh oh. baru, apa Bangun tidur tuh udah ada makan gitu, oh dibeliin gitu. Padahal kan gue bisa beli sendiri, itu satu hal kecil yang bisa gue lakuin. Gue beli sendiri hmm. gitu kan, terus uh, apa ditanya gitu hmm. kan, kamu lagi kepengen apa, kamu lagi kepengen hadiah apa kan, cewek mana yang ya, kagak tersentuh. mau gitu kan, tersentuh lah ya gitu. Padahal nggak usah, gak usah ya eh, dateng hadiah ke hmm. kosan gitu. Hmm dan gak harus mahal, dan gak harus mahal, dan gak harus mahal, betul. itu artinya benar-benar care yang iya. sebenarnya care, bukan artinya ini loh kan ada orang care-nya care sombong, ekor eh, sombong. Iya. Lu mau apa sih? Tinggal gua transfer, hmm. kan ada yang anggap, oh, anggapan begitu uh, care. Gak terus ya. termasuk kayak kalau misalnya lagi sakit nih ya, lagi sakit dia lagi di rumah istrinya gitu kan, hmm. lagi sama istrinya lagi sakit sampai bela-belain gitu beliin obat buat gue oh. gitu. Padahal di beda kota ya, beda daerah, beda kota juga gitu oh. kan. Gue di Jakarta dia di mana gitu. Ya, tapi, tapi kan tapi... sekarang beli obat iya. kan tinggal pesan yang online itu, kan? cuman gitu, maksudnya jam berapapun dia selalu apa prioritasin gue gitu. Oh. Itu yang bikin gue care. Ya. Pada dasarnya. Uh... Perasaan lo itu perasaan yang sebenarnya sebenar senormal-normalnya orang ya yang menerima sentuhan-sentuhan perasaan tuh yang kayak gitu bukan karena ah lo apa mauin gua cuma nawarin makan doang hmm. duit kagak, kagak ditransfer kan itu udah beda beda konteks ya artinya. Uh, sayangnya hanya diukur dengan uh, kualitas dompet yeah. kan kayak gitu kan. Nah sekarang uh, ini masih menyangkut yang tadi itu kan lu bilang udah gak lu terusin ya akhirnya lu gak terusin. Lu bilang kan dari kemarin-kemarin gua kan dengar dengar curhatan-curhatan lu ketika uh, via telepon walaupun gak sama gua kan ngomongnya sama nggak nggak kan ada di samping gua. Iya. Nah di situ kan lu bilang e, lu udah bahkan yang foto privat gua jadi. Udah hmm? jadi. <laughs> Bang, saat medeba, <laughs> Udah nanya-nanya ke gua e, mau private kemarin gua kasih berapa ya? Gua bilang 5 juta atau berapa ya? Yang gua bilang gua yeah, sebutin iya. 5 juta ya. Nah, gue bilang, gue pikir mau priwet di Jakarta, lu beneran mau priwet? Oh, pengen priwet ala-ala, jangan enggak jadi. Nggak jadi. jadi. Jadi uh, apa kayak konsep foto gitu? Uh. Cuman gue pengennya tuh kayak konsep foto priwet tapi di hotel gitu kan, uh. yang apa uh, orang uh. 18 ke atas lah gitu kan, delapan yeah. ke atas uh. lah uh. gitu kan. Uh. Cuman menurut gue terlalu gimana gitu kan belum waktunya gue sekarang buat bikin konsep itu makanya hmm. ntar dulu deh. lu takut tiba-tiba pas fotonya udah jadi tiba, uh, fotonya belum dieditnya editnya belum selesai lu udah putus duluan <laughs> parah mulut dajal. <laughs> tapi yang yang lu cerita sepanjang cerita kita itu dia dia orangnya bukan beda lagi. <laughs> <Sangat>. <laughs> <imewas> mau tahu nggak? atau mau <imewas> tahu? <imewas> Sebenarnya dari tadi tuh gue ngegiring opini-nya ke arah sana, tapi gue mendapatkan yang lain. Karena um, dari ketiga laki-laki hmm. yang hmm. berusaha deketin gue nih, hmm. gitu kan? Itu memiliki kesamaan yang benar bener sama. Bener-bener sama. sama. Dalam hal. Uh, perhatiannya pertama, huh? kedua, duitnya menawarkan uh -huh. gitu kan. Dia menawarkan dan bahkan kalau gua nggak minta setiap hari dikirimin, tapi gua nggak mau sih. Iya. Yeah. Sampai gue balikin gitu. Iya, yeah, kalau artinya uh, belum tentu semua orang tuh bisa nerima yang kayak yeah. gitu. Gua gua harus harus uh -huh. uh, objektif dalam menilai yeah. kayak gitu kan. Nggak uh, semua orang uh, merasa nyaman ketika setiap saat diterima uh, terima transparansi Di yeah. kan. Okay. Ya yang normal yang tadi sekedar ditawarin makan aja kadang-kadang iya. udah ngerasa uh, dibai -dibai diperhatikan baik banget, dibai 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 banget. ada betul merasa bahkan ngerasa bahwa diri lu dihargai banget betul karena Jadi, nyawa iya, lu kan betul. ya masalah nyawa kesehatan juga Ya terus itu yang lu ceritain sepanjang tadi nggak ada ngarah ke sana Ke sana gimana? Yang tadi private. Oh, enggak. Beda lagi. Beda. Oh, ya. kalau yang tadi yang hmm. tadi apa orang apa yang hmm. gua, gua pikir itu bukan laki-laki, gitu, hmm. itu sempat ngarah ke situ, hmm. tapi hmm. ntar dulu deh, ntar dulu, ah gua pusing. ntar aja ntar Nah yang yang ntar bilang tadi sempat uh, ada gangguan dari istrinya ntar siapa sih dulu, kerabat dulu, ntar dulu, guys melarang melarang Maksudnya, enggak nggak menginginkan lu dapet dia banget atau gimana maksudnya? Ah, gak tau sih ya kalau gua apa ya kayak nggak peduli gitu maksudnya hmm. Apa berawal gua nggak kenal sama lu hmm. gitu kan Gua cuman kenal sama itu laki-lakinya gitu oh. Tapi kenapa lu ngerecokin hubungan gue gitu kan oh. gitu. Bukan dari gua pikir yang Maaf uh, yang uh, lu bilang ngeganggu ataupun sebagainya itu Gua pikir malah tadinya istrinya ternyata bukan, bukan bahkan bukan orang yang harusnya berhak juga. Bukan, betul. Hmm. Betul. Uh, dan gue selalu bilang sih, ya gue selalu ngasih saran dengan bijak ya hmm. gitu kan. Ya udah, kalau memang dia seperti itu ya udah kan. Hmm. Lu harus bisa bersikap deh dan gitu doang. Hmm. Sorry, umur lu berapa sih kalau boleh? 20. 20, 20. 20 sih maaf gue mau kotanya tanya ke teman-teman yang nonton itu 20 sebenarnya termasuk mapan nggak kalau di mata gua tuh 20 termasuk mapan dan uh, ada sudah uh, bisa waktunya untuk menentukan jalan mana arah mana yang uh, mau dijalani kan seperti itu lu emang nggak pengen bener-bener nggak pengen punya fokus uh, satu haluan untuk cowok ya kita nggak ngomong cowok. merit loh kita gue nggak ngomong cowok. merit ya Eh, uh, sekarang belum nggak ada belum belum bener-bener belum ketemu cowok yang pengen lu pertahankan bener-bener belum ada, belum ada. Ya Allah, untung gua nanti gua kagak kagak pengen ngedap, oh, bukan kagak pengen ngedap diri gua sih pengen lebih pengen sih cinta semalam <laughs> <semangat laughs> aja. Berdebat, cepet barewe. <laughs> Mungkin mereka biar bingung bingung aja cepet barewe. Sebagai orang artinya, pasti. Kan? Karena itu pasti lingkungan kita doang. <laughs> Bahasanya memang itu bahasa baru. <laughs> bahasa baru, ya. Bakal jadi tren, ya, kan? <laughs> Nah terus di model sendiri. Lu setangguh apa sih untuk jadi seorang model itu? Lu perjuangin hmm. banget gak sih itu? Iya dong. Oh perjuangin, perjuangin banget ya? Bener-bener banget. Hmm. perjuangin banget-banget gitu. Hmm. Jadi di saat gua udah mulai apa uh, rada surut ya, job-job rada hmm. yeah. surut gitu kan. Gara-gara pandemi gak? Uh, enggak. Oh bukan ya? Bukan. Loh. Karena mungkin fotografer tuh ada masanya ya untuk ada rasa bosen lah gitu kan pasti ya. untuk motoi model apa gitu enggak kan. intinya kadang-kadang gini yang sorry uh, kalau uh, ada yang nonton kuah kadang-kadang keceplos siang ataupun beb itu udah biasa banget udah biasa, di kita. Ya. Ya. jadi uh, ada ada kalanya orang begini kalau udah pernah kadang-kadang mungkin ada sesuatu kadang ada pengen yang lain karena ya. rektor kita ini bukan bukan motoi pacar bukan motoi istri seperti itu Nah menurut gua sih lu nggak akan kehabisan pasar itu karena orang yang belum motoi dulu tuh banyak banyak. Jadi nggak bisa lu bilang uh, pasang surutnya itu karena orang bosan itu nggak bisa juga. Mm. Kenyataan kok bikin event aja kebanyakan orang baru mulu yang jadi peserta kan gitu. Yes. Target market model dan target market event itu sebenarnya kebanyakan sama. Ketika kita menawarkan hal yang sama pasti orang-orang yang baru yang datang. kayak gitu. Mungkin ya mm. eh, pandemi oke okay lah. Pertama mm. itu. Kedua, ini kan menuju akhir tahun ya. Mm. Menuju akhir yeah. tahun yang akan natal gitu kan? Ya. Mungkin orang-orang apa eh, beririt, apa ya? Orang-orang mulai beririt, enggak juga. Enggak, maksudnya orang-orang natal yang mau bikin acara nanti ah. gitu kan? Oh. Kan itu oh, iya. kan pasti dia nabung dari sekarang hmm. gitu kan? Ya, samalah kita kalau misalnya mau lebaran atau apa gitu kan? Pasti ya, istilahnya berhemat tadi ya, berhemat beririt, lah beririt, gitu ya. kan? Kedua, terus ketiga mungkin ya udah bosen sih, kalau menurut gue bukan bosen ya, bosennya kayak karena dalam badan gue tuh ada yang ada harus ada satu yang harus dirubah oh ada satu loh apa itu rambut panjang hmm? terus sekarang pendek panjang lagi akan berpenampilan berbeda oh. dari rambut gitu hmm. orang tuh akan bosan model yang rambutnya pendek gitu-gitu aja nggak bisa yeah. dimodelin apa-apa kan -apa, gitu. ada apa hair extension uh, ada juga uh, mungkin bisa kadang-kadang wig mau ribet Padahal jadi model itu memang kenyataannya harus ribet ya. Jadi uh, apa kayak Lu make up aja berapa jam kalau untuk pemotretan? 30 cerita? menit. Oh, 30. Oh, singkat ya. Terus sih, padahal lu make up sendiri ya. Make up sendiri. Enggak butuh harus kemana mana oh, uh, manggil jasa make up artis ya. Kecuali kalau memang request dari fotografernya. Oh ya. Untuk konsep tertentu biasanya memang Betul. harus disediakan. Iya. Nah, di model itu memang eh uh, tujuan lu... Akhir dari tujuan lu atau memang lu dari model itu masih pengen, mungkin? ini jadi penyanyi, gua kan gak tahu penyanyi. Oh enggak, ini akhir. Oh, tujuan. Ini tujuan akhir. Akhir lu itu ya. Jadi, setelah jadi model, setelah gua dapet tabungan lah ya, tabungan mm, iya, yang iya. besar. Oh, jadi gini, gua model gak mau sia-sia deh mm. gitu kan. Selama job gua banyak, mm. duit yang gua dapet gua tabung, gua tabung, gua tabung. Mm. Gua pengen mobil beli, ada duit kan? Iya. Yeah. Beres, gue pengen rumah beli Beres, habis dong tabungan Gue nabung lagi, buat apa? Buat usaha Mungkin satu usaha yang nanti setelah gue selesai dari model Usaha itu berjalan hmm. Ya, itu gambaran orang orang secara normal sih Oke, okay. uh, kayaknya Untuk pembahasan di model udah oke okay. masuk gua gue pengen ada Satu uh, question Bukan satu question masih ada pertanyaan Uh, opsi yang lu harus jawab dengan cepat Oke okay, siap Ini tert doang nih gak ada dernya nih deg Dik nih gue Oke okay, ya. Oke okay. okay. Foto nude atau di BO? Enggak dua-duanya Yakin? Kan harus pilih satu Iya harus pilih satu <laughs> Harus pilih satu Oke okay. Foto nude atau pilih BO? Nude Di atas atau di bawah? Di atas Durasi atau ukuran? Durasi Oke okay. Oke. Okay. Udah itu aja. Gak usah banyak-banyak. Oke. Okay. Uh, thank you. Uh, Nanda. Sukses. Oke. Okay. Terima kasih kok. Udah seperti ngobrol-ngobrol. Setelah kita tadi uh, cepek barewe. <laughs> Uh, sukses terus buat Nanda juga uh, Thank you buat teman-teman yang udah nonton Terima video kasih. ini Dari awal hingga akhir Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa subscribe, like, And dan share. comment okay. Selalu eh. share ke teman-teman kalian Karena selalu banyak podcast yang menarik Dari Sian KFM oh iya, Thank you podcast.